قارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ayat 23 sampai 27 surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ni untuk terjemuh dan sedikit huraie hubungnya dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang Allah Taala firman dalam surah ni kena bersua dengan gergasi dunia pada masa tu, iaitu Fir'aun, Haman dan Qarun. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti mukjizat yang jelas nyata. Bukti yang jelas nyata di sini iaitunya kenabian dan mukjizat yang ada pada pada Nabi Musa pada waktu itu, iaitunya tungkat dan beberapa perkara lagi yang Nabi Musa tunjuk kepada Fir'aun. Tujuannya adalah untuk nak jadi Fir'aun mengaku Allah sebagai Tuhan dan mengaku kata Nabi Musa adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi dengan jelas nyata yang Nabi Musa gi kecek, gi royak dan tunjuk kepada Fir'aun, dan bukan sahaja Fir'aun, bahkan beberapa orang pada zaman itu, yang pertama hak Allah Ta'ala atur di sini iaitu ayat yang ke-24 ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa Haman. Haman iaitunya menteri kepada Fir'aun, dialah sebagai dia panggil apa, tiperiksa, penasihat. Ada gapo-gapo, maka Fir'aun rojok dia lah. Kembali kepada Haman, tanya, molek kau tak molek? Boleh buat kau tak boleh buat? Walaupun kuasa besar duduk di Fir'aun, tapi Haman adalah orang yang penting dalam hal pemerintah. Dan yang ketiga iaitunya Qarun. Qarun adalah sebagai lambang kekayaan yang ada pada zaman Nabi Musa. Pada awalnya dia adalah orang miskin, orang biasa, tapi dia Allah Ta'ala beri kekayaan kepada dia, maka dia takabur. Allah rayak di dalam suratul Qasas, iaitunya Qarun ni adalah kaum kerabat ataupun waris-waris Nabi Musa alaihi salam. Tiga-tiga manusia ni, Firaun, Haman dan Qarun, adalah ulama royak katanya watak, maknanya botbat yang pok-pok dia pegang pada waktu tu, iaitu nya Firaun sebagai penglima ataupun pemimpin yang tertinggi pada zaman itu, Haman sebagai menteri yang melaksanakan semua perintah Fir'aun, dan Qarun adalah orang yang kaya tapi tak mau keluar zakat, sedekah. Nunjuk katanya
kehebatan yang ada pada diri dia tu sehingga orang-orang berasa heran belaka. Oh, bakpo boleh Fir'aun boleh Qarun ni jadi macam ni. Ha, sehingga dia katanya ni dalam suratul Qasas, semua harta benda tu adalah daripada kecerdikan dan kebijaksanaan aku yang aku cari dengan kaih usaha aku. Tidak ada siapa-siapa yang masuk campur di dalam hal ni. Semua tu pakat kata kepada Nabi Musa, iaitu faqalu sahirun kadzab. Maka mereka menuduhnya dengan berkata, iyo, iaitunya Nabi Musa, seorang ahli sihir lagi pendusta. Itu hal lebih daripada tu lagi, rasul-rasul tiap-tiap orang siapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakat kata kepada rasul-rasul dan nabi, iaitu apa? Majnun, gila, sahir, sepasak ni ahli sihir, kadzab, pembohong, pendusta, dan banyak-banyak lagi. Nabi-nabi dan rasul-rasul tidak lepas walaupun sore pun daripada tuduhan kaum dia. Lepas tu sekuat-kuat orang yang kena tuduh, iaitunya ulul azmi, rasul-rasul yang teragung, iaitunya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi musallatu wassalam. Ni rasul yang teragung dan memang hidup mereka kena duk bersuara dengan orang-orang ganah di atas muka dunia pada zaman yang Allah Ta'ala pilih mereka. Adapun rasul-rasul lain adalah sikit sebanyak yang Allah cerita di dalam Quran. Nabi apa lagi? Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi tu, Nabi ni dan sebagainya. Adalah kena sebut. Terutama sekali kaum Thamud dengan kaum Ad. Nah, Nabi Saleh dengan Nabi Hud. Yang siapakah Allah wayak kerajat-kerajai kisah mereka ni ada di dalam Quran. Nak menunjuk katanya untuk nak apa, menggosok hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya bukan mung saja hai Muhammad kena tuduh kepada kaum mung di masa di Mekah, tapi nabi-nabi dahulu pun memang lagu itulah. Falamma ja'ahum bil haqq min indina, setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata dengan marahnya, ini semua pembesar-pembesar ataupun puak-puak kedebel pada zaman itu pakat kata kepada Nabi Musa dan peretoh kepada orang ramai, terutamanya tentera-tentera. Dia katakan, uqtulu abna'alladhina amanu ma'ah, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang mengikutnya. Setelah dulu tu bunuh anak jatuh dengan sebab Fir'aun dia mimpi katanya ada seorang budak mari nak perubah singgah sana ataupun kerajaan Fir'aun. Fir'aun pun waktu turun peretoh katanya kena bunuh semua budak-budak. Hak tu hak zaman tu. Zaman dia berkuasa dan ketika Nabi Musa menjadi rasul, sekali lagi Fir'aun suruh bunuh anak-anak. Bunuh anak siapa? Anak orang beriman. Anak orang kafir tak apa. Tapi anak orang yang beriman semua kena bunuh. Semelah. Tau. Dalam sungai. Dan sebagainya. Dengan secara zalim. Dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Allah ayat di sini, abna alladhina amanu, anak-anak lelaki orang beriman, wastahyu nisa'ahum,
dan membiarkan hidup orang-orang perempuan. Padahal di sini nisa, nisa ni orang perempuan hok umur dewasa dah, maknanya umur lepas pada wairun tu dia panggil nisa. Bapa boleh Allah Taala rakyat katanya hok nu abna, abna ni maknanya budak kecil, sedangkan budak-budak tino yang dimaksud di sini budak-budak tino, budak tino tak ada kena bunuh, tapi budak jatah dibunuh. Sebab apa? Sebab apabila dibunuh budak-budak jatah sejak daripada kecil, maka budak tino, budak perempuan, walaupun dia kecil lagi, tapi dia anggap katanya sikit lagi dia akan besar menjadi orang perempuan yang dewasa. Alhamdulillah. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Tu herayak selalu katanya, walaupun cerdik bijak orang-orang kafir setiap masa dan setiap tempat, walaupun mereka atur planning ataupun plan yang mereka duk buat go tu buat go ni, nampak sekaligus pada masa tu, ketika tu, tepat tu, nampak cerdik, nampak bijak nah. Tapi Allah rakyat katanya plan hok mu duk buat tu adalah naik atas kepala mu sendiri. Hok ni kita duk harap lagi tu kecek mudah-mudah ni dah. Kita orang Islam ni pasal orang cerdik, bukan pasal orang juru baik, tak pandai kita nak gi khianat orang, nak gi apa buat angkara perkara-perkara yang tak baik kepada umat lain, walaupun dengan seteru kita pun kita tak buat. Nak gi wang pen katanya, nak gi lang pau pan pok-pok dia, tapi orang kafe ni dia mikir hari-hari nak buat macam mana aku nak nak peracur Islam, nak mati orang-orang Islam. Kalau boleh tak siwi ada walaupun sore atas muka dunia ni orang Islam. Sebab Allah Taala sendiri ayat di dalam Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Suratul Baqarah. Orang-orang kafir yang ganah sentiasa memerangi kamu, nak peracur kamu. Kalau boleh, tak siwi ada walaupun sore pun. Kalau dia ada pun, sehingga kamu jatuh murtad. Tahu agama Islam jika mereka kuasa. Ha, ini Allah Ta'ala rakyat katanya, ini istata'u jika mereka kuasa. Tapi Allah masih jaga agama dia dan orang dia. Maknanya orang Islam. Allah masih lagi duk jaga. Tak siwi adanya berlaku siapa ko semua orang Islam ni jatuh agama, jatuh murtad, tinggal agama Islam. Dan Islam akan adanya siapa hari kiamat. Cuma orang kuat tak kuat hak tu duduk di manusia setiap tempat setiap masa. Tapi agama Islam memang agama yang sempurna, molek dan masih lagi jernih molek siapa ke hari kiamat. Masya-Allah. Ni Allah rakyat dalam nota kaki 1551, yakni kemenangan tetap diberi Allah kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Itulah yang kita yakin bahawa sejak pada zaman-zaman dahulu sampai ke akhir dunia, benda ni memang tetap berlaku pada setiap masa dan ketika. Lagi Allah ayat lagi, ayat yang ke-20 ni, wa qala fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya. Noh, katanya baik kain Fir'aun ni. Dia katakan, biarkanlah aku membunuh Musa. Nampak hanallah weh. Ha tu. Dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, tak apa. Nanti kau cara sendiri Musa.
awak nak bunuh. Walaupun dia sedang beribadat sekalipun, dia berdoa sekalipun, walaupun dia duduk dalam keadaan duduk minta dengan Allah Ta'ala lagu tu, lagu ni, aku nak bunuh. Tak sewi duduk dah Nabi Musa di atas muka dunia. Sebab apa? Mari duduk haru. Gatu gani. Sebab Fir'aun dia gambar katanya Musa ni bawa benda tak molek kepada diri dia, keluarga dia dan tentera dia. Ada soal lagi. Hak Fir'aun royak katanya nak bunuh Musa tu sebab apa? Inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fi aw an yuzhira fil ardil fasad. Sebab ni dia memesongkan otak orang-orang dia. Fir'aun royak dengan alasan ke apa? Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu. Ha, ni alasan yang dia panggil tuduhan yang tidak diterima oleh akal fikiran. Fir'aun dia royak lagu tu kepada orang ramai. Ingat-ingat molek Musa nak ubah agama mu. Mu tak saya ke agama. Ha, tengok. Soal lagi. Dan atau ia menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ni jalan belakang tu. Dia nak jadi orang pakat percaya kepada dia. Katanya Nabi Musa ni duk buat kerusakan. Kalau kita fikir dengan akal yang waras, akal yang sempurna, Nabi mana nak pergi buat kerusakan atas muka bumi? Nabi mana nak pergi buat maksiat, karuk, khainat, gotu? Allah raya di dalam surah Al-Imran. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَيَّغُلْ. Tak mungkin sama sekali mana-mana Nabi nak pergi buat penipuan, nak pergi khainat, nak pergi bohong, pelawak, gotu ke ni. Sebab Allah raya, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa-siapa yang menipu, yang kelong, corruption ke gapo, gotu ke ni, semua dia akan bawa benda yang dia duk buat sana sampai ke hari kiamat. Lalu kita kecek muda-muda. Seorang Nabi nak syirik ke? Tak mungkin. Nabi nak pergi buat maksiat ke? Tak mungkin. Tapi Fir'aun waktu dia pandai kecek. Lepas tu amnat, kuasa duduk di tangan dia. Maka dia kecek kepada orang ramai. Dikatanya, aku bosan. Musa ni akan buat kerusakan di atas muka bumi dan akan tukar agama kamu. Tuhai peraya. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, ni Nabi Musa mengaduha kepada Allah. Royak sebab roliknya nabi-nabi ni apabila dia apa, dia kena bersua dengan orang hak pasal baik-baik lawan agama ni, Nabi dia klik kepada Allah selalu. Supaya kita dia ada gapo-gapo, jangan duk klik kepada manusia mula-mula, tapi kena klik kepada Allah. Mengaduha kepada Allah. Insya-Allah Allah akan tolong. Tapi kalau sekiranya kita tahu Allah, kita duk minta tolong, duk tupai manusia, kita terlupa kepada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nak tolong kita? Ninglah Nabi Musa, ayat katanya, dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ayat depan Fir'aun lalu dah. Ayat depan Haman.
dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takabur. Minta berlindunglah daripada orang kedebel supaya ngamung ni, hei Firaun. Aku ni percaya kepada Allah. Aku nak minta mung pun percaya juga kepada Allah. Tapi Firaun cakap ni, dia tak percaya. Nah, dia kafir yang tidak berimeh kepada hari hitungnya amal. Saya akhiri dengan satu ajaran Nabi SAW yang ada di dalam tafsir ni. Nabi apabila ni, hadis ni daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW apabila Nabi ni rasa takut kepada satu-satu kaum, Nabi berdoa, Allahumma inna na'udhu bika min syururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim. Wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami minta berlindung dengan engkau dari kejahatan keganasan mereka itu, dan kami serahkan engkau wahai Allah caralah puak-puak ni. Kalau terjemuh pasal sute-sute, wahai Allah tekok puak-puak ni munglah cara. Maknanya membunuhlah. Wi matilah, peracurlah puak-puak ni. Ha, ni satu doa yang Nabi ngajar kita supaya kita selalunya berdamping diri dengan Allah. Apabila kita takut gapo-gapo, kita baca doa ni. Nah, insya-Allah kita sambung ayat selepas daripada ni. Dan insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.